Hai hai guys, welcome to my YouTube channel Sonsam Bola. Halo Sonsam Bola First, salam olahraga. Ada yang mau gue sampaikan nih guys. Udah tau lah kalian semua, oke. Apalagi kalau gak mau bahas laga seru Polandia versus Argentina dini hari di tanggal 1 kemarin. Eits, tapi sebelumnya kita membahas kehebatan kiper Polandia dulu guys, yaitu Wojciech Szczęsny. Dalam dua laganya di grup C bersama timnas Polandia, ia belum kebobolan nih guys. Kiper asal klub Juventus ini sama dengan kiper Brazil yaitu Alisson, yang juga belum kebobolan dari antara kiper-kiper lainnya nih yang bermain di Piala Dunia. Keren lah pokoknya, hehe. Bukti permainannya terlihat pada pertandingan tanggal 22 November, mampu memblok bola yang mengancam gawangnya dari serangan cepat timnas Meksiko, dan pada tanggal 26 November kemarin mampu menepis tendangan penalti dari pemain Arab Saudi sekaligus melakukan 5 penyelamatan nih guys. Saat melawan Meksiko, timnas Polandia berhasil imbang 0-0, sedangkan melawan Arab Saudi menang 2-0. Yang dimana Szczęsny melakukan 2 clean sheet untuk Polandia. Keren memang Szczęsny ya guys, hehe. Eits, tunggu dulu. Nah, pada laga ketiganya di grup C, timnas Polandia bertemu dengan timnas Argentina dini hari tanggal 1 kemarin sebagai laga terakhir mereka di grup C guys. Timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni tentu tak ingin mengakhiri pertandingan mereka usai di grup ini, apalagi Meksiko dan Arab Saudi jadi hal yang perlu diwaspadai jika salah satu dari mereka ada yang menang. Masuk ke pertandingan babak pertama, Polandia versus Argentina dimulai. Pertandingan begitu menarik dan menegangkan buat para pendukung mereka. Di babak pertama, Argentina tampil terus menerus menekan pertahanan Polandia. Messi dan kawan-kawan tampil maksimal dalam penguasaan bola. Ancaman demi ancaman ke gawang Polandia terus dilesatkan guys. Namun lagi-lagi kiper Polandia, Szczęsny ini mampu mengantisipasi semua tendangan-tendangan yang mengarah ke gawangnya. Apalagi tendangan pojok Angel Di Maria yang merupakan rekan timnya di Juventus. Ia pun tersenyum ketika Di Maria mengancam gawangnya lewat tendangan pojoknya tersebut. Sungguh sangat tak terduga Di Maria melakukan seperti itu bagi Szczęsny. Akan tetapi ia sigap menepisnya sambil tersenyum. Pertandingan yang menyajikan dua pemain besar, Lewandowski dan Messi, menjadi sangat seru guys. Lantaran Lewandowski main di Barca dan Messi ex Barcelona. Haha. Seperti di foto ini, mereka berbisik-bisik. Lewa berbicara, aman laku ini kan. Semoga kita dua yang masuk, hehe. Messi, iya, hihihi. Pada menit ke-37, Argentina mendapatkan hadiah penalti akibat kepala Messi terkena tangan Szczęsny. Messi pun menjadi algojo penalti, namun dengan sigap Szczęsny lagi-lagi mampu membaca tendangan Messi ke arah kirinya. Tak sampai di situ, Argentina pun terus-menerus menusuk sisi demi sisi dari pertahanan Polandia. Dan akhirnya di menit ke-46, yaitu Max Allister mencetak gol guys, membuat keunggulan Argentina menjadi 1-0. Haha, akhirnya gawang yang susah ditembus pun runtuh. Polandia yang terus berusaha mengimbangi permainan tim Tango malah kebobolan pada menit ke-67 lagi nih guys, berkat gol dari Julian Alvarez, membuat keunggulan menjadi 2-0 bagi Argentina dan memastikan Argentina lulus ke babak 16 besar Piala Dunia bertemu dengan negara Australia. Hehe. Argentina gitu loh. Oh ya guys, jangan lupa di-subscribe, like, share dan di-komen ya guys. Ditunggu video selanjutnya. See you.